ada dengan menggunakan kabel data. Kabel data ini biasanya sudah termasuk dalam pembelian ponsel. Kabel data ini sekaligus digunakan untuk mengisi baterai yang ada pada ponsel. Angka lengkap untuk ponsel dengan komputer sebagai berikut. Pertama, sambungkan komputer dan handphone menggunakan kabel data. Dua, biasanya secara default menggunakan pesan pilihan sambungan USB pada handphone. Tiga, buka Windows Explorer pada